السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Dan sebaliknya wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila dan ketika kita membaca Al-Qur'an ada hak-hak huruf yang harus diperhatikan. Apa hak huruf? Ada yang bisa jawab? Hak huruf itu adalah sifat-sifat huruf tersebut. Misalnya huruf ta ada hamas tadi. Hamas itu artinya mengalir udara. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alhamdulillah.